Calon Gubernur Riau Firdaus MT mengaku prihatin dengan pertumbuhan ekonomi Riau yang hanya berkisar pada angka 2% lebih. Firdaus MT menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau saat ini jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang berkisar pada angka 4%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat selama ini persentase pertumbuhan ekonomi di Riau selalu di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi yang kecil akan berpengaruh terhadap sektor pembangunan. Tak hanya itu, indeks ekonomi juga akan berdampak secara langsung terhadap indeks kesejahteraan hidup masyarakat. Selaku calon gubernur Riau, Firdaus MT sudah memiliki berbagai macam program unggulan yang nantinya akan dapat kembali menghidupkan geliat perekonomian di Provinsi Riau. Seluruh kabupaten kota yang ada di Riau harus bersinergi membangun Riau. Riau sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar kepada negara sudah selayaknya lebih maju dan sejahtera. Ya, alhamdulillah. Kerja keras kita, kerja cerdas dan kerja ikhlas kita untuk membangun Pekanbaru yang kita cintai, apapun yang kita lakukan, mulai dari bagaimana kita merencanakan, bercita-cita membangun kota ini, ya untuk dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, dan juga membangun kota yang bisa menjawab tantangan tantangan dan persoalan kita hari ini. Dan juga membangun kota untuk kita dan anak cucu kita. Dan konsep pembangunan yang telah kita susun rapi, yang tertuang dalam, baik dalam rencana tata ruang kota maupun juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang kita. Ini kemudian juga tahapan-tahapan pembangunan yang telah kita lakukan. Di dalam mewujudkan pembangunan, pemerintah tidak boleh hanya terpaku kepada dana APBD saja, tetapi juga harus mampu melihat peluang lainnya, yaitu dana investasi dari pihak swasta. Heru Rinaldo dan Kairunas melaporkan.